Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persatuan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di channel Heran Santosa. Channel yang terus memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita unik seputar dunia ini. Enggak sedikit anak kecil yang ingin jadi astronot. Alasannya suka melihat bintang, bulan dan planet-planet di malam hari. Namun, impian itu berangsur-angsur berubah saat dewasa. Beberapa di antara mereka berpikir bahwa luar angkasa merupakan bagian dari semesta yang enggak bisa dijangkau. Namun, ada juga yang berkesempatan membangun karir sebagai astronot. Menjadi astronot berarti melewati serangkaian latihan khusus demi ngejalanin misi di luar angkasa. Selama hidup di antariksa, para astronot tentu ngelakuin kegiatan sehari-hari yang sama ketika mereka berada di bumi, kayak makan, minum, buang air, mandi, dan tidur. Namun, bagaimana cara mereka melakukan itu dalam keadaan gravitasi nol? Untuk berjalan aja nggak sulit. Nyatanya, para astronot juga membagikan kehidupan sehari-hari mereka selama di luar angkasa, tepatnya di International Space Station ISS. Ini dia aktivitas astronot di luar angkasa. Astronot tidur. Tidur merupakan salah satu kebutuhan utama buat menjaga tubuh tetap sehat. Astronot juga manusia, butuh istirahat seperti tidur. Namun, bagaimana cara mereka tidur di luar angkasa? Soalnya, segalanya bisa melayang jika berada di gravitasi nol. Menariknya, para astronot tidur di luar angkasa dengan kantong tidur. Yap, nggak harus di kamar tidur, mereka juga bisa tidur pada sudut-sudut ruangan. Biar nggak melayang, mereka mengikat tubuhnya. Supaya nyenyak, mesti dalam kondisi yang bising akibat suara mesin, mereka menggunakan penutup mata dan telinga. Sama kayak di bumi, para astronot juga harus mengalokasikan waktu tidur selama 8 jam setiap hari. Namun, ada kalanya mereka hanya tidur selama 6 jam karena harus bekerja. Astronot mandi. Walaupun mereka jarang berkeringat di luar angkasa, mandi juga jadi hal wajib untuk menjaga kebersihan. Hidup berbulan-bulan di luar angkasa pasti perlu mandi buat ngirangin kotoran yang nempel di tubuh. Sama kayak di bumi, mandi juga pakai air sebagai pembasuhnya. Namun, keadaan akan berbeda saat di luar angkasa. Karena gravitasi nol, air bisa melayang-layang ke segala arah, berbentuk kayak gel yang mengambang di udara. Namun, ada cara khusus buat astronot mandi. Nah, biar air yang terapung di udara nggak ngerusak peralatan pesawat, tentunya mereka mandi di kamar mandi dong. Ketika berada di kamar mandi, seorang astronot bisa menggunakan kantong plastik air dan busa basah khusus yang dapat digunakan untuk membasuh badan. Untuk menghindari percikan air melayang-layang di udara, kamar mandi dibuat khusus agar dapat menyedot gumpalan air tersebut. Enggak hanya membersihkan badan, astronot juga keramas. Astronot memasak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, para astronot juga butuh makan. Sebelum makan, biasanya mereka harus memasaknya. Bahan-bahan udah tersedia, mereka tinggal memilih mana makanan yang disukai. Udah tentu, masak di luar angkasa lebih mudah daripada di bumi. Nggak harus nyalain kompor, masak air, dan sebagainya. Para astronot juga harus berhati-hati saat memasak. Pisau atau benda-benda tajam lainnya nggak bisa diletakkan sembarangan karena bisa melayang dan melukai tubuh. Astronot makan dan minum. Di gravitasi rendah, makanan dan minuman pasti melayang kalau nggak ditaruh di tempat khusus.
Makanya, kalau makanan dan minuman di luar angkasa selalu berupa kemasan biar enggak rusak dan makanannya bisa tersimpan dalam waktu yang lama. Astronot juga manusia yang makan 3 kali sehari di bumi. Namun, mereka enggak bisa makan seenaknya karena stoknya terbatas. Nah, buat ngatasin hal ini, para astronot diwajibkan menjadwal makanannya per hari dan menyimpannya dalam locker. Biar enggak melayang-layang, makanan yang udah dimasak ditaruh di atas nampan dan dibungkus dengan jaring-jaring. Enaknya, astronot enggak harus menggunakan tangan buat menyuap. Arahin aja makan itu ke mulutnya. Astronot menangis. Jauh dari keluarga, dalam waktu yang lama memang menyedihkan. Selama apapun, pasti ada rasa kangen. Hal ini juga dirasakan para astronot yang punya misi berbulan-bulan. Namanya juga manusia, pasti juga bisa ngerasain sedih. Di luar angkasa, nggak ada gravitasi yang bikin benda memiliki daya tarik ke bawah. Jadi, ketika astronot menangis, air mata nggak akan jatuh ke bawah, tapi justru mengumpul di sekitar wajah dan melayang di sekitar astronot. Artinya, kesedihan itu akan menyebar ke segala arah. Astronot sholat. Menjalanin ibadah merupakan hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang beriman. Enggak terkecuali astronot di luar angkasa. Pada 2007, astronot muslim Malaysia bernama Sheikh Mujaffar Shukor mengikuti misi perjalanan ke luar angkasa. Dia bertanya pada ulama tentang tata cara sholat. Pertanyaannya menjadi bahan perhatian dari 150 ilmuwan muslim dan ulama di bawah naungan Badan Ataliksa Malaysia. Tentuin arah kiblat, para ulama mengatakan ada 4 pilihan. Pertama, menghadap Ka'bah di bumi yang akan bergerak relatif terhadap ISS. Kedua, menghadap proyeksi Ka'bah di langit. Ketiga, menghadap bumi. Keempat, menghadap mana aja. Astronot buang air. Kondisi toilet di ISS sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Water closet atau WC di bumi memiliki lubang berukuran diameter yang besar, mulai dari 30-40 cm. Sayangnya, ukuran WC di ISS sebesar 10 cm aja. Kalau astronot ingin buang air kecil, disediakan sebuah selang khusus biar enggak berceceran. Kenapa ukuran WC yang ada di ISS lebih kecil daripada ukuran WC di bumi? Kalau sama, nantinya feses, kotoran atau urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh manusia bisa ngambang ke sana kemari karena enggak adanya gravitasi di luar angkasa. Lucunya, NASA memasang kamera di dalam lubang WC agar astronot dapat dengan mudah menyaksikan kembali apa yang mereka lakukan di dalam toilet. Untuk mekanisme pembuangan, toilet di stasiun luar angkasa sudah dirancang agar dapat menghisap limbah dan memasukkan ke sebuah wadah penyimpanan khusus. Nantinya, limbah tersebut dibuang ke luar angkasa. Sedangkan, urin manusia bakal kembali diproses atau didaur ulang biar bisa diminum kembali. Proses daur ulang tersebut dikerjain dengan mesin penyuringan yang diklaim NASA memiliki teknologi canggih, jadi nggak perlu khawatir jorok atau kotor. Astronot berolahraga. Para astronot juga butuh latihan buat menjaga otot dan tulang mereka agar tetap kuat. Berbeda dengan di bumi, di luar angkasa manusia nggak perlu menggunakan tenaga buat ngelawan gaya gravitasi. Inilah yang menyebabkan otot dan tulang manusia jadi semakin lemah. Untuk menjaga agar tubuh tetap kuat, astronot juga melakukan olahraga. Mereka akan berolahraga selama 2 jam dengan mesin latihan, kayak treadmill. Astronot bisa berlari di alat tersebut dalam keadaan tubuh diikat. Bisa juga berlatih dengan ergometer.
yaitu alat semacam sepeda tanpa roda. Kualitas latihan dapat disesuaikan dengan mengubah tekanan pedal. Itu dia, sekian informasi tentang aktivitas astronot di luar angkasa. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah supaya channelnya terus berkembang, memberikan informasi kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.